Halo Sudilers, ngomongin soal keindahan alam di Malaraya emang gak pernah ada habisnya. Selalu ada surga tersembunyi yang wajib kalian datengin. Salah satunya adalah Air Terjun Kedung Darmo. Air Terjun Kedung Darmo ini berlokasi di Desa Wonorejo, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Kalau dari kota Malang, kamu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan aja. Nah, sesampainya di parkiran, kalian bisa lihat kolam-kolam berwarna hijau toska khas Kedung Darmo dari kejauhan. Lihat segernya air Kedung Darmo, tim Mezi Malang Mezi Strudel langsung menuju air terjunnya nih Strudelers. Eits, untuk sampai ke lokasi ini kalian harus menuruni puluhan anak tangga ya. Kondisi anak tangga di sini emang cukup sulit, jadi kalian harus ekstra hati-hati Strudelers. Tips nih buat kalian yang mau liburan ke sini, pastikan kamu bawa air mineral yang cukup ya. Karena perjalanan menuju Kedung Darmo ini naik turun berbukitan Strudeler. Akhirnya sampailah kita di Kedung Darmo. Airnya begitu jernih bikin kita pengen banget nih main air di sini. Oh ya, di sekitar Kedung Darmo ini memiliki beberapa kolam air terjun dengan kedalaman berbeda-beda loh. Kalau Kedung Darmonya sendiri kolamnya cukup dalam, jadi nggak aman kalau kamu main air di sini. Kalau kamu pengen main air, kamu bisa cobain kolam air terjun yang dangkal tepat di atas Kedung Darmo ini. Kayak tim Mezi Malang Mezi Strudel ini nih, dijamin aman deh. Nah, biar liburanmu makin komplit, jangan lupa borong aneka varian Malang Strudel di outlet Malang Strudel terdekat. Belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel.